Pengalaman pertamaku nonton NFL di Amerika. Buat yang gak tahu apa itu NFL, di Indonesia lebih dikenal dengan olahraga rugby. So far ini adalah olahraga yang paling seru yang pernah aku nonton live di stadium. Sebelum berangkat, aku sarapan burger McD. Aku berangkatnya naik kereta biar pulangnya gak kena macet dan gak usah pusing urus parkiran. Aku dan Fabio perginya pakai baju putih dulu karena kita mau beli jersinya. Ini situasi di luar stadium. Timesnya udah beda ya. Let's go! Antrian untuk beli jersinya aja udah kayak antri sembako nih. Aku beli jersey yang nomor 12 fan. Ini karena jersey ini hanya ada di tim Seattle Seahawks doang. Pemain NFL itu cuma ada 11 dan 12 ini adalah fan kita semua guys. Harga jersinya 1,7 juta, yang aku beli ini adalah replikanya. Kalau yang otentik lebih mahal. Aku duduknya agak depan dan tengah, jadi harga tiketnya kurang lebih 4,5 juta. Sambil nonton pertandingan ini, aku sambil makan lagi. Gamenya ketat banget dan fans Seattle Seahawks adalah salah satu fans yang paling fanatik. Jadi atmosfer stadiumnya memang seru banget. Aku sampai harus pakai earplugs karena suara di stadium ini udah melewati batas suara yang boleh didengar oleh manusia.